Dengan Mas siapa namanya, Mas? Mas Sam. Mas Sam ya. Asli NTB. NTB-nya Mataram ya, Mas? Bima. Nyebrang pulau berapa ya, pulau itu? Nyebrang pulau lagi. Pulau Mataram, nyebrang itu Pulau Bima ya. Iya. Kota Bima lah itu. Iya. Iya, ya, Mas. Ada kan bus ke sana langsung kan, enggak salah kan? Ada lah. Dari Jakarta ya. Dari ya, dari Jakarta, Surabaya. Bus Bima ya. Bima bus, Express apa namanya? Bus Bima itu sudah kencana. Dunia Mas. Dunia Mas ya. Rezeki. Dari Jawa, Pulau Jawa ada ya. Iya, dari Jakarta. Dari itu. Ke Jakarta tapi ya? Iya, ke Jakarta. Berarti kita kalau dari Medan ya, misalnya saya mau naik bus turun Jakarta, mau ke Bima bisa naik bus lagi ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman penonton dan subscriber semuanya. Dimanapun Anda berada, pada siang menjelang sore hari ini, hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024, tepat saat ini jam 2.37 teman-teman ya, atau jam 14.37. Nah, saya tepat berada di belakang bus ILS Nopin 246 yang tujuan Medan Yogyakarta, kelas eksekutif kelas, dengan cincinnya Pak Jafar dan driver duanya anaknya sendiri yaitu Bang Sahrul atau Bang Arul. Udah lama saya nggak jumpa nih ILS Nopin 246, dan itu Pak Jafar lagi duduk di sana itu lagi ngobrol ya. Nanti kita lihat busnya. Dari bus ILS Nopin 246 ya teman-teman. Dengan karoseri dari New Armada Evonex. Ya, ngapain bang? Lagi ngedit. Ngedit apa? Lagi chatting. Ngedit bang. Lagi chatting sama kakak itu kan? Enggak lah bang, ini kenapa bang? Oh iya. Dibalik, apa awak pulang ngedit? Enggak lah, mana bisa bang, ini lagi proses ngeting. Wah. Berarti udah satu konten lah ya? Ah, satu bang. Pernyap ya bang? Iya. Dari sana. Oh, jumpa kakak itu yang di Sembiring? Enggak, lupa pak kamu. Oh, pikirnya jumpain kakak itu. Oh, nanti di rumah sakit Cemiring itu. Oh iya. Itu nanti bang. Enak ya bang ya jalan-jalan hari ini. Ke kapan apa bang? Ya? Kok tahu bang Nagil? Iyalah di TikToknya. Oh iya. Semalam bang, semalam. Iya berangkat ya pagi-pagi jam 5 ya. Ya pagi kali. Daerah mana itu bang? Pantai Labu. Pantai Labu ya. Wah enak sana berdua ya bang ya. Enggak, bawa keluarga tuh bang, ada mama anak ikut juga. Ikut juga. Oh. Cuman pas buat video kami dua aja lah ya. Enak ya bang ya. Ya namanya biar dia sama anak saya dekat. Iya kan. Mantap. Karena kan biar cocok lah bang. Mudah-mudahan cocok nih. Iya amin, mudah-mudahan lah ya. Soalnya ini yang ini kan satu paket ya bang. Betul. Dua-dua satu paket ini. Iyalah. Mana lagi kan? Jalan ya kan. Iya. Bang kapan ikut lah bang Agil? Sana kita tak kemana gitu kan. Oh, ada orang rumah. Orang rumah ya. Iya, insyaallah kita ada waktu pasti ada. Boleh. Ya. Kemana kita? Kalau saya enggak tergantung orang rumahnya aja bisa enggak orang rumah saya. Ya. Itu masalahnya. Kan punya anak sekali. Bayi kan. Bawa bayinya. Sini, ya bawa bayinya sekalian. Hah? Bawa bayinya sekalian. Oh iya. Belum bisa jauh-jauh kan. Masih apa tahun ya. Takut. Jauh. Belum setahun ya? Belum lah. Bisa awak belum pernah sempat nengok lah bang. Iya, lagi sama dia lah aku tengok ya. Gak apa-apa lah. Iya, iya. Gak apa-apa. Tapi harus ke rumah Bang Nagil kami nengoknya. Iya, nah, iya lah. Biar silaturahmi. Oke, bang. Mana Bang Sarul? Bang Arul? Itu Bang Arul.
lagi nelpon orang istrinya katanya. Apa dipaket kan itu? Kok masuk? Ini anak apa? Anak apa Bang Arun? Anak mengosong-osong ya? Nah, ini. Mengosong-osong. Iya, tanya dulu. Itu dulu. Enggak, itu Bang Arun kok masuk bagasi tuh, apa mau dipaket kan? Apa? Dia bukan masuk bagasi. Duduk di bagasi. Nanti ditutup abang itu, enggak tahu kita ya kan? Oh, iya. Ayo sana kita, tengok dulu. Iya, lanjut. Wah, ini Bang Arul ini. Apa kabar Bang Arul? Lama bang. Jumpa nih Bang. Penuh paketnya nih Bang? Iya Bang, dua bagasi. Ih, dua bagasi ya? Penumpang. Oh, barang penumpang, bukan paket ya? Bang. Berarti barangnya banyak, penumpang ada nih banyak nih berarti. Belum tahu Bang kalau penumpangnya. Oh, belum tahu ya? Iya. Cuman barang bawaan yang banyak ya kan? Barang bawaan yang banyak. Kayak orang pindah nih Bang. Pindah ke Jawa kayaknya kan Bang? Jadi itu hari ini belum tahu lah Bang ya? Belum Bang. Belum ada datang orang itu kan? Iya. Orang belum jam 3 ya Bang? Jadi lihat kan? Ya belum, masih jam 3 kurang 20 menit kurang lebih. Setengah 3 lewat 10 lah. Bang, gue tengok dalam mobilnya lah Bang ya? Iya, apa nih dalam ini? Jangan. Ya, kemana kau bawa ini? Ini beli goreng katanya. Di mana? Ya. Oh, iya. Ada. Ini mau. Coba. Yang mana ya? Yo yo. Ih, retak lagi. Dipecah. Ini ada itunya, Pak. Kaca lampu dalamnya. Ush. Ada stiker saya nih, masih ada. Sudah agak lama ya. Nah, ini tampak dari bus ILS 2, pintu 46 ya teman-teman. Pak setirnya palang 4 dari Mercedes-Benz 1526 ini. Coba konten dulu Bang. Wah ini udah ada penumpang yang naik. Nah Bang ini mau kemana Bang? Jawa Bang? Jawa. Jogja langsung? Nah, Brebes. Oh Brebes, tahu ya. Saya Brebes. Banyak bawang sana Bang ya? Sama banyak. Sama telur asin. Pas di Brebesnya? Iya. Atau di Ketangguhan? Enggak. Oh, pas di kota Bang ya? Uh-uh. Oke Bang, semoga lancar jalan ya Bang. Amin. Nah untuk bagasinya dia model terbuka ya, LS246. Dari karoseri New Armada ini. Ke bawah sini ya? Ada selimut, ada bantal juga. Itu dia. Tampak pandangannya kalau ke depan seperti ini. Nah, beberapa penumpang juga udah naik. Oke Bang. Iya. Dari bangku. Jok nomor berapa Bang? Jok Polpen Pak. Hah? Mau tulis 11 ini. Oh. Polpen ya. Itu nomor 11? Iya. Tapi nanti nggak salah tulis nggak ya? Enggak. Berarti, oh kurang karis, kurang karis. Iya. Kurang karis dia. Nanti dikira nomor 1 pula kan? Iya. Iya iya. Lu masnya sendiri mau kemana nih Mas? Mau ke Jogja Pak. Langsung? Iya. Wah ini paling ujung Jogja nih. Iya ke Giwangan. Terminal Giwangan? Iya. Oh, samping ini lah, samping loket ALS. Iya. Pas itu? Iya. Pas Bang. Jogjanya di mana Mas tinggal? Di Giwangan Pak. Pas di Giwangan itu ya? Iya. Oh, saya dulu dekat terminal. Sering ke Jogja saya. Ke ya, apa? Diam. Ke Wirobrajan sering. Oh Wirobrajan ya. Oke Mas, berapa orang Mas? Sendiri Pak. Sendiri ya? Iya. Medannya di mana Mas? Medan Kriyo Pak. Medan Kriyo. Oh ya. Apa sana? Iya di daerah Percut. Iya. Iya Percut ya. Medan Kriyo ya. Sungai Nanda. Aslinya Jawa Pak Medan? Aslinya NTB Pak. Iya. Jauh kali nih. Iya. Jauh. Orang NTB. Iya. Merantau ke Medan. Iya. Pulangnya kok malah ke Jawa. Nyambung. Ya. Kemarin di Jogja. Oh, tempat tinggal Jogja. Ya, kembali kirain ke Jogja. Kembali ke Jogja. Jogja kembali. Iya. Menjali ya kan. Iya. Menuju Jogja kembali. Semoga lancar ya Mas. Dengan ya. Mas siapa namanya Mas? Mas Sam. Mas Sam ya. Asli NTB. NTB-nya Mataram ya Mas? Bima. Nyebrang pulau berapa ya, pulau itu? Nyebrang pulau lagi. Pulau Mataram. Nyebrang itu Pulau Bima ya? Iya. Kota Bima lah itu. Iya. Iya ya, Mas. Ada kan bus ke sana langsung kan, nggak salah kan? Ada lah.
dari Jakarta ya? Dari Jakarta, Surabaya. Bus Bima ya? Bima bus, Express apa namanya? Bus Bima itu sudah kencana. Dunia Mas. Dunia Mas ya? Rezeki. Dari Jawa, Pulau Jawa ada ya? Dari Jakarta. Dari itu. Ke Jakarta tapi ya? Iya, ke Jakarta. Oh, berarti kita kalau dari Medan ya, misalnya saya mau naik bus turun Jakarta, mau ke Bima bisa naik bus lagi ya? Bisa. Wah, ya kan ada lagi bis dari sana. Cuman bisa 10 hari ya. Dari Medan ya. Ini sampai kan Bima. Dari Medan ini kan biasanya 3 hari. 3 hari 4 malam. Ya, ke ya. Jakarta kan. Ke Jakarta 3 hari 2 malam tembus ya. Jakarta sekarang. 3 hari. Ya. 3 hari 3 malam lah. Ya. Kalau Jogja ya 4 hari. 3 hari ya 3 hari 4 malam. Malam lah. Ya 3 hari 3 malam dan lancar. Nah, ini 246 ini termasuk yang cepat ini. Satu minggu lah, Pak. Iya. Kalau nyampe ke kampung Ntb. Satu minggu ya kok dari Medan ya? Ya. Pernah nyoba itu, Mas? Udah. Nyambung lagi? Nyambung. Kayak mana pegelnya tuh, Mas? Enggak. Enak. Biasa ya? Iya. Soalnya 3 pulau itu di seberang. 4 ya sama Bali, Mataram, baru Bima. Kalau sekarang enggak ada langsung, Pak. Tapi kan nyebrang ke Bali juga. Ada maksud. Jalan tol. Iya sih, jalan tol. Ya, tapi sampai jalan ujung Pulau Jawa kan pulau. Dia nyebrang Pulau Bali ya? Ya, dari Pelabuhan Perak turun di Mataram. Pelabuhan Perak itu berarti Surabaya ya? Ya. Oh, bus kapal ferinya langsung ya, ke Mataram. Langsung ke Mataram. Kota Mataram ya. Mataram. Pulau Lombok lagi. Ya, Mataram Pulau Lombok kan. Ya. Nyebrang lagi daripada kita ke Bali mutar. Lebih baik langsung nyebrang dari pelabuhan Tanjung Perak. Iya, Tanjung Perak. Surabaya. Oh, seru juga tuh, Mas. Kok seru banget. Luas ini Indonesia ini luas ya kan? Iya, luas, Pak. Itu mau keliling ya, Pak. Iya. Makasih, Mas Sam. Iya. Saya akhirnya videonya. Semoga nanti ya, Mas Sam amin. Lancar semoga di jalan. Videonya... Nah, ini kebetulan naik ALS 246 ini ya. Termasuk yang cepat ini ke Jogja. Oh iya. Termasuk cepat ya. Kemarin saya datang rusak di jalan satu hari penuh. Loh, waktu kemarin datang waktu belum lama di Medan. Udah mau nyampe satu tahun, Pak. Oh, udah lama juga. Dari Jogja. Setahun juga. Ya. Dari Jogja kan rusak di jalan dia. Satu hari penuh. Mobil apa tuh? Alek. Mobil berapa? Gak ingat dah. Gak ingat. Iya, udah setahun ya. Iya. Gak ingat, Pak. Ya. Ini no 24 nama ini Bang Arul ini kan sama Pak Japar ini kan bapaknya sendiri abang beradik drivernya ini anak beranak. Nah, ini termasuk yang paling cepat ke Jogja ini. Ada yang driver viral juga nih. Oh iya, yang bawa 246 ini. Dia paling cepat itu Medan Jogja nih, enggak salah 246 tembus di antara bus-bus ALS Jogja lainnya. Iya, kalau yang lain cuma ALX aja yang langsung ke Jawa ya. Iya. Betul, langsung ke Jogja ALS. PU lain enggak ada dari Medan. Enggak ada. Kalau saya cari tadi tuh. Ada yang lain. Cuman udah enggak masuk lagi. Dulu ada bus, kita sebut adalah mereknya. Pelangi Atrakana. Cuman enggak masuk lagi deh Pelangi. Iya, Pelangi cuma lewat Jakarta aja. Ya, Jakarta sama Bandung lah, daerah Bandung. Oh iya. Makasih, Mas Sam. Iya, iya. Makasih banyak, Pak. Iya, semoga lancar jalan. Ya, siap. Tanpa dalangan. Dan juga solar gampang. Amin. Karena ya. Buat lampat di solar. Iya. Iya, Mas. Iya. Mas, Mas. Ya, enggak. Nah, demikian teman-teman. Dari dalam kabin bus ALS Nopin 246, kita kirim video saya pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang suka videonya, silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi videonya. Oke teman-teman, saya ini kayaknya nggak sempat ini mau ngikut yang jam 3 karena ada janji ya. Jam 3 tepat harus menjemput seseorang pulang kerja lah gitu. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, mencuah-cuah, ahoy.